Baiklah teman-teman, ini adalah perawatan rutin yang kita lakukan terhadap bonsai kelapa ya. Jadi ini adalah bonsai kelapa original. Nah, dimana sekarang kita akan membersihkan daun baru. Jadi ini harus dibersihkan. Nah, ini bersihkan. Ini juga harus dibersihkan. Nah, seperti ini. Nah, ini harus dibersihkan supaya daun tidak memanjang ya. Jadi pentingnya ini untuk mengkerdilkan daun. Oke, simak terus videonya ya, sampai akhir. Ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati supaya daun baru tidak tergores ya. Jadi lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Oke, yang ini tidak apa-apa, kita potong saja karena ini merupakan daun kedua ya, tapi ini sudah kering, jadi kita potong saja. Oke, jangan lupa diurut-urut juga biar dia melengkung. Nah, dipijit-pijit lah seperti ini. Nah, oke, siap.